Kau lihat, dia hanyalah pecundang yang bersembunyi di balik ketiak manusia. Kau lihat, setiap makhluk yang tidak mengerti tentang kebenaran akan selalu menyombongkan apa yang dia punya dan apa yang dia raih. Tetapi ketika makhluk itu mengetahui kebenaran yang sejati, makhluk itu hanya bisa menundukkan kepala dan ingkar akan kebenaran itu. Itu adalah sifat para setan.